Dan aku sangat menangkap apa yang telah dikatakan oleh Siliwangi. Bahwa kau lebih sering merepotkannya dibanding membantunya. Maka dari itu, Siliwangi tidak mengizinkanmu untuk ikut bersamanya. Apakah kau terlalu bodoh untuk mengerti hal itu, Subanglarang? Yundamu. Baik, Bunda. Yunda, aku akan mengobati Yunda. Tidak, cukup, Rai. Aku baik-baik saja. Sebaiknya, cepat kamu hadapi dia, Rai. Baiklah, Yunda. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nimas Banglar, apakah kau tahu jikalau Nimas Ambedkasi sedang bertarung mati-matian melawan Amuk Marugul dan para penyusup yang lainnya? Benarkah itu, Bibi? Apakah kau tidak khawatir jikalau Siliwangi nantinya akan lebih menyayangi Ambedkasi dibanding dirimu? Apa maksud perkataan Bibi? Ya, bukankah putra Ambedkasi telah kembali ke istana? Iya, benar. Banyak Ngampar sekarang sudah tinggal di istana. Lalu kenapa? Aku pikir Nyimas Ambedkasi pasti akan mencuri perhatian Siliwangi agar putranya bisa menggantikan Raden Kian Santang atau Surawisesa sebagai raja di Pajajaran. Maaf, Bibi, tapi aku rasa tidak seperti itu. Kakanda Prabu Siliwangi sangat menyayangi istri dan putra-putrinya secara adil. Maka adil bagi Siliwangi kalau dia lebih mempercayai dan menyayangi Ambedkasi dibandingkan dirimu. Kau lihat, di saat keadaan istana sedang terancam, Ambedkasi lah yang bertarung, mempertaruhkan nyawanya. Sedangkan kau tenang-tenang saja di sini. Tapi Bibi, aku sudah meminta untuk membantunya. Hanya saja Kakanda Prabu tidak mengizinkan. Itu adalah awal dari Siliwangi akan meninggalkanmu, Subanglarang. Dan aku sangat menangkap apa yang telah dikatakan oleh Siliwangi. Bahwa kau lebih sering merepotkannya dibanding membantunya. Maka dari itu, Siliwangi tidak mengizinkanmu untuk ikut bersamanya. Apakah kau terlalu bodoh untuk mengerti hal itu, Subanglarang? Syekh Nurjati. Gusti Prabu. Di mana tempat pertempurannya? Mohon ampun, Gusti Prabu. Pertarungan terjadi di samping istana. Hamba diperintahkan oleh Nanda Prabu Kian Santang untuk menjaga gerbang istana bersama para prajurit. Baiklah, Syekh. Lakukan yang terbaik. Dan untuk kalian semua, perketat penjagaan. Jangan sampai para penyusup itu masuk ke dalam istana. Sendika, Gusti Prabu. Ayanda. Istana sedang dimasuki oleh para penyusup. Dan Raimu Kian Santang sedang bertarung melawan mereka. Dari mana saja kau? Kami sudah berbagi tugas, Ayahanda. Dan aku bertugas untuk memeriksa penjara bawah tanah. Muka Bunda. Putri. Kepala Bunda terbentur saat jatuh dihantam oleh raksa bumi. Bunda, bertahanlah. Putri, bagaimana keadaan? Ayahanda, dadaku sakit sekali. Bertahanlah, Putri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Prajurit, bertahanlah. Tabib istana akan mengobati kalian semua. Prajurit! Sandika, Syekh Guru. Bawa prajurit yang terluka ke ruang pengobatan. Segera. Sandika, Syekh Guru. Bertahan. Ayah anda akan mengobati.
Bagaimana putriku? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih, Ayahanda. Keadaanku sudah lebih membaik. Syukurlah kalau begitu. Ayahanda, Rai Kian Santang. Ternyata benar, dia adalah raksa bumi. Bunda, bertahanlah. Aku akan menyalurkan hawa muridku untukmu. Sahabatku, aku tahu kamu sekarang terluka oleh pedang Julfikar milik Raden Kian Santang. Celaka, Rai Prabu Siliwang telah tiba. Keadaan bisa semakin runyam. Ya. Sahabatku, ayo kita pergi dari sini. Ya, aku tahu maksudmu, sahabatku. Aku tahu kamu memintaku untuk menghadapi Raden Kian Santang, bukan? Ya. Aku tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada Raden Kian Santang, karena aku Prabu Amukmarugul, tidak gentar untuk menghadapi Raden Kian Santang. Tapi, sahabatku, sekarang waktunya tidak tepat. Kamu sekarang terluka, dan Siliwang sekarang sudah tiba. Sebaiknya, ayo kita pergi dari sini. Ayo sahabat. Raksa bumi, ternyata kau belum jerah juga atas hukuman yang telah kuberikan tempoh hari. Alhamdulillah, Ayahanda datang tepat pada waktunya. Biarkan Syekh Guru menyalurkan hawa murni. Astagfirullahaladzim, Ibunda. Yunda, aku harus menolongnya. Ibunda, Yunda. Syekh Guru, lebih baik mereka dibawa ke dalam agar lebih aman dan juga diobat. Sementara aku akan membantu Ayahanda Prabu Siliwang. Sendikan, Ayahanda Prabu. Baiklah. Bismillah.
Astagfirullahaladzim, putriku. Yunda, siapa yang terjadi dengan putriku dan Yunda Ambedkasi? Gusti Ratu, putrimu Nimas Rara Santang dan Gusti Ratu Ambedkasi terluka akibat kena serangan. Astagfirullahaladzim, nak. Syekh, biar aku yang membawa putriku ke dalam. Saudara baruku, ayo lakukan tugasmu. Ya. Jaga Dewa Batara, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memadamkan istana. Segera memadamkan api. Kita sekarang bisa membakar kerajaan besar Pajajaran. Dan kita sekarang terbebas dari Rayi Prabu Siliwangi, sahabatku. Karabuat, ayo tinggalkan pertarungan itu. Terima kasih Raja Tampan, Amuk Marugul, kau telah menyelamatkan.